Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten jalan-jalan pagi ya. JJP, waduh JJP. Ini saya start dari Rumah Sakit Haji ya, Manyar, daerah Manyar. Paling itu jalan mer, kita ke mer dulu aja ya. Ya jalan-jalan tanpa tujuan sih. Terus pokoknya jalan-jalan lah ya. Belajar-belajar. Ini setengah kopling, perhatikan spion. Kosong, kita langsung masuk ke kanan, balas ke kiri, oper kedua langsung, perhatikan spion tengah. Saya tak undurkan mobil, mobil joki. Omah gede guys ya, omah gede. Nah sebelah kanan itu Rumah Sakit Haji, gede ya, luas. Rumah Sakit Kopit, Kopat Kapit. Ini RPM 2000, kita oper ke 3. Nice. Ini tembus jalan mer ya, Insinyur Soekarno. Pandut nasi pecel, tapi sing dodol wedok. Judulnya Pandut, tapi sing dodol wedok. Nyalakan sen kiri boleh. Enggak juga enggak apa-apa karena ini satu arah. Awas. Awas sebelah kiri dah diserobot toh. Jadi kalau main di dalam kota itu wajib fokus karena pemotornya liar-liar nyerobot kanan kiri ini banyak truk-truk juga, ngeri juga ya. Kita sen kiri, belok kiri langsung. Oke, ini truk-truk besar kok boleh masuk kota ya, atau mungkin ada hajatan ya, ada hajatan mungkin, ada ya Pemkot mungkin lagi bikin proyek. Oper keempat, mendung guys ini. Semoga dapat hujan ya. Enak kalau dapat hujan ya. Pagi-pagi hujan itu menyenangkan. Ini kita tetap di lajur tengah. Ada 3 lajur, kiri, tengah, kanan. Yang kanan itu untuk yang ngebut-ngebut, wus. Kalau kita tetap yang santai. Kalau kemarin sudah buat tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan Mas Daud ya. Salah satunya adalah cara pegang setirnya terlalu kaku ya, jadi pegang setir santai aja, relax seperti ini, santai, apalagi dalam kota supaya pikiran kita juga tenang, gak usah bingung-bingung, gak usah kupu-kupu ya. Cek GoPro aman? Aman, kurang dingklu kah? Dia tak dingklu namanya. Nah kayak gini ya. Nah seperti itu guys. Ini bentar lagi harusnya kita hijau, bentar lagi loh ya. Karena kita ada di barisan terdepan ya, yang nggak terdepan banget, paling ya 2 baris di depan, jadi waspada juga persiapan. Hijau, kopling, lepas handbrake, nice, tambah gas, nyeng. Oper 2, awas sebelah kiri banyak motor, oper 3. Oper 4. Ya seperti ini kondisi Surabaya ya. Ini jam 9.44, jam 10 pagi tapi mendung. Kalau hujan seru ini. Dapat lampu hijau guys. Ayo. Cepat. Ayo guys. Perhatikan spion kanan kiri, santai aja ya. Awas pertemuan arus, rem. Oper 2. Awas. Sebelah kiri mau masuk ke kanan, kita tetap hati-hati. Oper 3. Kita ambil lajur kiri aja. Sen kiri, kosong, masuk. Kalau pindah-pindah lajur jangan lupa sen kiri, perhatikan spion, awas Avanza, kita masuk dulu. Nice. Ini cukup padat, seru kalau padat-padat gini ya. Awas, dia mau masuk, kasih jalan aja karena dia sudah ngerating. Juga bodinya sudah menang. Kalau sudah setengah bodi kasih jalan, jangan dihalangi. Awas. Kondisi mendung ya ini. Jarang-jarang pagi-pagi Surabaya hujan.
ini bulan Oktober jadi belum musim hujan mungkin ya. Awas, cukup macet. Mobil kijang dipakai dalam kota seperti ini dengan macet-macetan seperti ini ya cukup boros. Cuman dapat 17 biasanya, 17 mentok. 17. Cuman ya mirip-mirip dengan Terios depan. Terios depan kalau dipakai dalam kota macet kayak gini tuh ya dapatnya cuma 19, 110, enggak selisih jauh. Awas. Kalau diuangkan oper kedua, kalau diuangkan itu cuman selisih 30.000, 40.000. Ya. Atos 110, 19 sama. Awas rem. Rem, awas ada motor itu ya. Perhatikan spion kanan juga, perhatikan dilirik aja. Spion kiri dilirik, spion tengah dilirik, ada Grand Max. Ini viaduk ngubeng. Kita ambil yang sebelah kanan ya, mobil. Nah, ambil yang sebelah kanan aja. Awas, awas, awas. Dingkluk dulu, dingkluk, biar nggak kena kepala. Hijau guys, oper 1. Lepas handbrake guys, yang blayer. Oper 2. Fortuner itu juga sama, dalam kota 18. Cuma dia kan menang BBM. Ya kalau diisi solar busuk ya jatuhnya murah. Tapi kalau diisi dexlet ya sama aja, jatuhnya juga mahal. Awas, kita ini mau ke kiri, tapi kiri ini banyak becak motor. Hati-hati ya, perhatikan spion kanan kosong. Kita geser kanan dulu, nyalakan sein kiri. Oper ketiga. Ini jembatan Kayun ya. Awas, ini mau kemana dia ini? Oh, mau ke kiri juga. Oke. Mau nong rating, dia nggak ngerating dari tadi. Awas, rem. Oper kedua. Ke Dinoyo langsung, oke. Ini pasar keputran ya. Putar setir, awas. Nah, putar setirnya gini ya, yang kemarin saya buatkan video Mas Daud. Jadi PKPK setirnya santai aja. Oke. Oper 4. Kita mau ke kanan ya, ke arah mana ya enaknya ya? Lurus aja wis. Kita lurus aja guys. Merepet, awas pian kita ada Scoopy. Nah, kalau lurus ini bisa langsung soalnya. Ini kurang ke kanan orang-orang ini. Oper kedua. Kita harus turun aspal deh soalnya. Oh, yes, tiang-tiang ini. Oper 3. Nah, kita lewat yang sebelah sini. Ini lebih gampang dan tanpa lampu merah. Nice. Kita ikuti ini Katana atau Jimny. Gak mungkin lah Jimny, Katana ini 4x4 templekan ini. Wow. Pakai gigi 2, awas. Awas kanan kiri ya. Kanan kiri, awas, perhatikan. Santai aja nyetir-setirnya. Oper ketiga langsung boleh. Biar gak dudutan. Ini di WM Widya Mandala. Nama jalannya saya nggak tahu. Saya nggak hafal nama jalan sini. Jalan-jalan kecil kayak gini, tembus-tembusan kan ini ya. Si kita mau masuk jalan Darmo ini ya. Oper keempat. Santa Katarina. Iya, Santa Karina atau Katarina ini. Sekolah Kristen. Kita terlalu dekat dengan Katana sebenarnya, karena kita nggak bisa melihat depannya Katana ada apa. Nah, gini pas, kita bisa lihat bumper, ban, sama aspal sedikit. Karena Katana ini cukup tinggi. Nah, ini nyalakan lampu sein kiri, oke. Rem, oper ke berapa? Oper ketiga dulu. Kita mau ke kiri, nggak perlu nyabrang ya. Langsung ke kiri, awas ada Avanza. Ya, pakai lajur kiri dulu.
sopan santunnya dijaga, dipakai. Unggah-ungguhnya dipakai. Oper keempat ini masuk Raya Darmo, kawasan tertib lalu lintas. Jadi saya naikkan masker dulu. Awas, aku nyelonong aja mobilnya. Woy awas, ada potong-potong bebek angsa, potong rumput, potong tanduran. Karena musim hujan ya, takutnya roboh. Lulu. Di belakang kanan ya, oke. Jadi guys, aku tak ke kanan ini ya, mau sen kanan dulu. Tapi kok gak ketok ini, sebelah kanan banyak tanduran ya. Awas, panjang guys antriannya. Ijo guys ini kayak ya. Jadi berwaktunya kita berangkat oper 1. Handbrake sudah dilepas, tinggal lepas tengah kopling pelan-pelan. Ayo jalan. Ini agak riskan karena terlalu cepat nanti ya. Oper ke 2. Awas, gasan kanan. Nah, kita ambil yang agak ke tengah sini ya. Awas, perhatikan sen kanan kiri ya. Perhatikan. Nice, kita masuk. Oke. Sebelah kiri awas ada CGC si Ayla. Oper ke 3. Dari sini kita sen kiri nanti ya, perempatan itu kita belok ke kiri. Awas rem. Oper ke 2. Pertahankan di 2, lepas tengah kopling pelan-pelan, tambah gas. Nice. Saya satu tuh cuma dipakai untuk ini aja. Posisi berhenti total. Ini saya sen kiri agar bisa masuk barisan ke kiri ya langsung. Ah, nggak nutut, kurang maju. Netral, handbrake. Siap-siap, oper 1, kopling, oper 1, lepas handbrake. Setengah kopling mulai dibuka dikit-dikit. Mulai jalan. Nice. Mulai jalan. Nice. Oper 2 langsung. Oper 3. Putar setir ke kiri. Langsung ambil ke tengah karena kosong, melompong. Mumpung hijau, tarik. Apakah nutut? Oper 4. Kita pakai lajur kiri ya, karena nanti mau ke kiri. Nice. Seperti ini guys. Nah, ini parkir sini. Kurang mepet ke kiri. Nyalakan hazard dulu. Pas motor kanan. Pas hop. Kita putar ke kiri. Balas ke kanan. Nice, selesai. Tarik handbrake, matikan hazard, matikan AC. Terus lipat spion. Oke guys, tuh kurang maju. Jauh, jangan parkir di depan itu ono igu loh soalnya. Ya wis. Oke guys, sudah selesai. Kita mundur sekarang ya. Jalan-jalan lagi. AC double blower. Mundur. Kardisnya wonten. Nama laporan pak. Siap komandanku.
Nyun sewu. Caper. Nggih, tenang. Mendung ini. Nggih, leres. Pak dhewe ngomong apa no? Nggih, leres, Pak. Nggih, santai mawon. Matur nuwun. Maju, Pak. Nggih. Wis kosong. Nice. Okay, guys. Biar enggak liar ya, minta karcisnya sama dengan ini, parkir di Indomaret, Alfamaret itu kan liar semua. Minta karcisnya, bilang aja laporan ke kantor. Kalau mereka enggak bisa nunjukkan karcis, ya wis, gak usah dibayar. Wani gelutil aku, lah aku lho yo. Ya gitu ya, gimana ya, wong itu kan enggak ada istilahnya. Kalau di Alfamart, Indomaret itu ya, itu enggak ada izinnya. Dilarang di Surabaya itu. Apa namanya? Minta-minta. Mau tulisannya lo bebas parkir. Wasit. Cari handbrake. Jadi ya minta aja karcisnya. Siap-siap, oper 1, hijau guys. Player. Neng. Harus pakai blower ya, supaya apa, supaya nggak mati mesin. Nice, awas sebelah kiri. Okay, over 4. Nice. Ya wes guys, ini sudah masuk ke Tintang ya. Saya closing dulu untuk jalan-jalan pagi ini ya. Ya nggak terlalu penting. Tapi ya minimal kita sudah jalan-jalan. Ada, moga-moga ada ilmu baru yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Kasih jalan dulu aja, biar lewat. Di kantonya Nissan Mars. Oke, maju perlahan. Ya wis, gitu dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Ini lewati rel kereta. Daerah sini ada pembuatan box culvert ya. Jadi agak ruwet kalau lewat sini. Awas kanan kiri, balas kanan lagi. Awas. Kita harusnya nempel box itu biar dapat jalan. Yuk kita nempel. Nice, seperti itu guys. Nah, ini namanya adalah ikut rombongan konvoy. Nah ini loh ya, pasangi box culvert. Macet daerah sini tuh, ngeri. Kita lewat kiri aja ya, lebih gampang ya. Oke. Ya wes, itu dulu, bye bye.